sekian konten dari saya kali ini. Oke. Tukang syutingnya sengak nyaruan teman-teman. Ini tukang syutingnya sengak lebah teman-teman. Tukang syutingnya sengak lebah teman-teman. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya akan mengambil madu asli di sarang lebah. Madu ini menambah vitamin dan saya akan mengambilnya sekarang juga. Jangan kemana-mana, mari kita ikuti. Tunggu aja dulu, oh boleh. Iya. Oh. Terus. Jalurannya cepat ini. Minta sanksi, minta bantuan, minta murid, fokus murid. Antara ini,
udah lah. Ini lah turin sih. Turin. Sengak lah kan aku baru kemarin. Antah Syamsun, antah Badarun, antah Nur, Kau Nur, antah Isirun Hulli, antah Is Bahusuduri. Nama nyetas boleh? Tadi seanjar ya? Ada lah. Oh tunggu. Ya, iya ya, anjir. Yang kutu saya ambil, ini kutu kan lagi. Ada lah. Tunggu rengah, cek ada lah. Gimana? Bener ya? Ada aja. Baru lagi, gak ada lah. Oh tunggu kan. Tanya pecah anjir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya, begitu teman-teman. Akhirnya saya sudah mengambil madu alami hasil dari peliharaan saya teman-teman. Kita coba cicipin teman-teman. Mantap. Manis teman-teman. Ini jangan diambil semua teman-teman. Jadi ini harus disisakan agar lebahnya tidak mengambek atau pergi dari tempatnya teman-teman. Dan kali ini saya cuma mengambil ini teman-teman. Mengambil sedikit. Yang penting cukup sekeluarga teman-teman. Ini adalah obat alami untuk segala macam penyakit. Ya, sekian konten dari saya kali ini. Tukang syutingnya sengak nyaruan teman-teman. Tukang syutingnya sengak. Ya, sekian teman-teman. Ini ini tukang syutingnya sengak lebah teman-teman. Tukang syutingnya sengak lebah teman-teman. Wow. Jadi aneh teman-teman. Jadi yang tersengat lebah itu tukang syutingnya. Ya, sekian konten dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagaimana caranya mengambil madu dari sarang lebah dengan peralatan seadanya. Dan ini hasil dari panen saya kali ini. Terima kasih sudah menonton konten saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar, share jika bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.